Oke, balik lagi dengan lagi-lagi makan. Jadi menu kita kali ini, gue punya satu bungkus bakso. Wow. Jadi di Jepang kalau kalian cari bakso, khususnya daerah Aichi, Toyota, ada bakso yang udah cukup terkenal lah di sini. Jadi di sini ada bakso Bang John, guys. Jadi khususnya buat kalian yang tinggal di Aichi, di daerah Toyota, kalau mau cari bakso yang benar-benar enak banget lah, benar-benar udah lama juga ya. Jadi ini nggak usah diraguin lagi lah. Jadi ini baksonya, dan yang gua beli ini tuh bakso yang original, guys. Jadi sebenarnya baksonya banyak, ada iga, terus ada bakso apa telur campur, terus ada mie ayam juga, terus kayak ada makanan-makanan kayak nasi apa ayam geprek yang gitu-gitu, guys. Tapi spesialisnya Bang John tuh di bakso. Pokoknya bakso Bang John tuh bakso terbaik lah di daerah Aichi, Toyota. Terus tadi gue beli yang original, isinya ini baksonya. Terus ini sayurnya, toge dan lain-lain, ada bihunnya juga. Ya, ada toge sama sayur. Terus dikasih sambal juga, dikasih sausnya juga, cuka sama kecap. Jadi satu porsi ini tuh harganya 700 yen atau kurang lebih 72.000 rupiah, kurang lebih ya, pokoknya 700 yen. Pokoknya ini bakso, menurut gue ini bakso paling the best, top mantap, the best di daerah Aichi, Toyota. Soalnya di Jepang tuh susah ya cari bakso, ya itu salah satunya kalau mau bakso yang enak, mesti ke daerah Aichi, Toyota. Sekarang kita langsung aja masukin ke mangkok, guys. A few minutes later. Oke, guys, jadi ini udah dimasukin ke mangkok. Oke, guys, jadi ini bakso yang original biasa ya. Jadi original biasa itu isinya ada bakso yang besarnya 1. Terus ini bakso yang sedang-sedangnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi totalnya baksonya ada 5, yang besar 1, yang kecil-kecilnya, yang sedang-sedangnya ada 4. Terus ada sayurnya juga, terus dapat ini nih. Apa? Lemak ya. Ini baksonya isi lemak ya. Isi gaji gitu. Ini harganya di 700 yen atau kurang lebih 72.000 rupiah. Sebenarnya kemarin-kemarin harganya yang original biasanya itu harganya 500 yen, jadi baru naik aja bulan ini mungkin ya. 600 ya, asalnya 600 yen, jadi kurang lebih 62.000, sekarang jadi 72.000 rupiah, 700 yen. Kita langsung makan aja, guys. Kita langsung masukin aja sausnya, guys. Soalnya kalian kalau makan bakso, tim yang campur atau tim bakso dibening pakai sambal doang. Kalau gua sih full konsep ya, mesti banyak sausnya, mesti pakai kecap juga. Pokoknya asem, manis, terus lada, pedes, asem, manis, pedes, tapi nggak terlalu pedes juga. Penting dinikmatin aja sih. Ini pedasnya. Sekarang kita pakai kecap juga. Tadi udah pakai cuka ya. Aduk dulu, guys. Buat kalian yang membantu channel gue berkembang, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Mau di like dulu boleh, mau di share dulu boleh, mau di komen dulu boleh, mau di subscribe dulu juga boleh. Bebas yang mana aja dulu, terus jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian ngedapetin notification video terbaru dari gua. Selamat menonton, selamat makan juga. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin ya Allah. Selamat makan, guys. Coba kita coba dulu. Wih, mantap. Nih.
Jadi di Jepang tuh ya bakso tuh kayak salah satu yang makanan yang susah didapat juga. Mungkin di tempat kalian ada yang jual bakso selain Aichi Toyota ya. Tulis di kolom komentar. Karena gua ini tinggal di daerah Aichi Toyota. Nih. Baksonya. Ini bakso yang sedangnya. Wih. Kayaknya mau tambah saus sedikit. Jadi baksonya tuh selain yang original biasa ini bakso besarnya. Ada juga bakso iga. Ya harganya jelas beda-beda ya. Tapi gua lupa sih bakso iga berapa. Terus ada bakso campur, ada mie ayam juga. Tapi selama gue di Jepang, gue pernah makan bakso di dua tempat. Ya pokoknya gue nggak bisa sebutin yang satunya. Itu rasanya biasa aja. Beda banget sama baksonya Bang John yang ini. Jujur ini bakso Bang John asli enak banget cuy, enak banget serius. Pokoknya buat yang tinggal daerah Aichi pasti udah tahu sama baksonya Bang Jun. Tulis di kolom komentar guys, di Jepang bagian apa, di yang di Jepang kota lain ada juga enggak yang jual bakso? Tulis di kolom komentar baksonya gimana, enak enggak atau enggak. Atau tulis di kolom komentar juga buat kalian yang pernah makan bakso Bang John. Ya sayurnya tuh ada bihunnya juga. Tapi sayurnya bukan pakai sayur sosin ya. Pakainya tuh sayur, bukan sayur hijau. Pakainya tuh kol. Isinya ini bakso yang besar ini. Buat kalian yang suka porsi besar, bakso beranak juga ada. Ya belinya atau bakso iga atau bakso beranak tuh. Bakso iga sih yang kalau kalian suka porsi besar tuh. Thank you.
harga apa bakso di Jepang 700 yen atau kurang lebih 72.000. Menurut gue itu standar ya, terjangkau. Di Indonesia pun di apa tempat-tempat bakso yang memang udah besar namanya, yang udah terkenal enak, mungkin satu porsi kurang lebih 30-40 ribu, bahkan ada yang 50 ribu. Jadi di Jepang bakso harga 700 yen menurut gue ini terjangkau banget. Dengan susahnya yang jual bakso di Jepang guys, jadi sekalinya ada harga segitu sih terjangkau. Ini ada dagingnya juga, ada lemak. Itu kalau hari weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, kalau buka itu penuh banget, serius penuh banget. Ini bakso yang besar, kita coba. Di sini gua nggak ngejelasin ini bakso gimana, yang jelas ini bakso jujur enak banget, coba aja langsung beli. Jadi kalau bakso yang original biasa tuh isinya ini nih, daging ada lemak. Kuahnya juga gurih, enak. Guys, sudah habis. Baksonya udah habis, tinggal kuahnya doang. Nih, ini rekomendasi banget buat kalian yang baru pertama kali datang ke Jepang atau kalian lagi liburan ke Jepang, terus kalian tinggal di daerah Aichi. Kalau kalian lagi kangen sama bakso, kalian langsung aja cari baksonya Bang John di daerah Aichi, guys. Ini rekomendasi banget. Ini serius, ini enak banget bakso. Karena gue baru pernah 2 kali nyobain bakso di Jepang. Dan yang satunya gue kurang suka. Akhirnya yang paling enak tuh baksonya Bang John, mantap. Terus buat kalian yang punya ide, tulis di kolom komentar gue makan apa lagi di Jepang. Buat kalian yang membantu channel gue berkembang, silakan like, share, komen, dan subscribe.
mau di like dulu boleh, mau di share dulu boleh, mau di komen dulu boleh, mau di subscribe juga boleh. Bebas yang mana aja dulu, terus jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian ngedapetin notification video terbaru dari gua. See you the next video, lagi-lagi makan.